Halo Sobat Bediler, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Arrival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bediler, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bediler. Dan kali ini saya akan mengulas spesifikasi senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bediler untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya. Nah daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Arrival. Oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasi senapan angin ini. Dan untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya dengan jarak sasaran hingga mencapai 80 meter. Dan untuk tabung senapan angin ini yaitu berdiameter 27 mm dengan ketebalan kisaran 3 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan. Dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Nah, manometer ini sangat berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa PCP yang bertekanan tinggi hingga mencapai 3000 sampai dengan 3500 PSI yang mampu menghasilkan uji power besar hingga mencapai 900 sampai dengan 1100 FPS. Dan senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan dua visir yang terletak di bagian ujung laras dan juga di bagian tengah senapan angin. Nah, kedua visir ini sangat membantu sahabat bediler yang hendak mau berburu dengan jarak jangkauan kisaran 60 sampai dengan 85 meter. Dan untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik hingga 5 tarikan ya sahabat bediler. Jadi untuk semakin banyaknya tarikan maka semakin besar pula untuk uji powernya. Dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur sangat lembut, kuat dan juga kokoh. Dan untuk di belakang popor senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan penyangga bahu yang memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu. Dan untuk popor senapan angin ini lebih berdominan ke warna hitam ya sahabat bediler, tetapi masih ada balutan sedikit dengan warna coklat. Nah mungkin itu saja ya sahabat bediler untuk ulasan dari spesifikasi senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam hexagon plus manometer. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan spesifikasi senapan angin PCP Fusion 2760 klasik hitam stainless hexagon plus manometer. Nah mungkin dari senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan senapan angin sebagus ini ya sahabat bediler. Dan bagi kalian yang ingin segera mendapatkan senapan angin ini bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Arrival. Nah untuk informasi lebih detailnya bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, seperti biasa jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Arrival. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.